Kembangan Selatan Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat Aibtu Muhdir melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada anggota Satpam Security IES Lipo Mall Puri guna antisipasi gangguan Kaptipmas dengan melawan teror, radikalisme, narkoba, dan berita bohong. Pada kesempatan apel bersama di basement Lipo Mall Puri Jalan Puri Ayu Blok U RT 2 RW 2 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat. Pada kesempatan tersebut, Binmas menyampaikan pada anggota keamanan security untuk meminimalisir gangguan Kaptipmas dan dengan mengedepankan pelayanan yang humanis, cermat dalam membaca situasi, bertindak responsif dalam tugas, lugas dalam mengambil langkah secara tepat, mampu dalam mengantisipasi pelaku tindak kejahatan dan menciptakan lingkungan yang dapat dirasakan dengan timbul rasa aman, nyaman, serta menggapai ridho ilahi Rabbi dan situasi yang kondusif. Dan ancaman gangguan Kaptipmas yang harus sama-sama lawan dan perangi terkait teroris, radikalisme, narkoba, dan hoak menjadi tantangan utama untuk kita perangi dengan peningkatan kinerja sebagai keamanan dengan baik, lakukan tugas sesuai SOP, protap tugas laksanakan dengan baik, dan jangan menganggap remeh suatu permasalahan, serta landasi kerja dengan tulus ikhlas, insya Allah akan menjadikan pintu keberkahan yang berlimpah, tercapai harapan lancar dalam tugas situasi yang kondusif. Demikian dilaporkan oleh Binmas Polsek Kembangan Aibtu Muhdir. Salam Cerdata.